Halo semuanya, selamat datang di channel Mika Diary. Hari ini aku akan coba untuk menyemai biji anggrek atau buah anggrek. Ini buah anggrek yang ada di kebun. Ini buah anggrek dari anggrek bulan warna putih. Jadi ini secara alami ya, jadi persilangannya atau perkawinannya ini secara alami dibantu oleh serangga, jadi aku tidak melakukannya. Oke, kalau ada yang belum tahu bagaimana bentuk dari buah anggrek, ini bentuk dari buah anggrek tersebut yang coba akan saya semai. Karena saya pernah lihat ada orang yang menyemai tidak lewat kultur jaringan atau lewat media agar-agar, tapi dia lakukan di media di luar ya, jadi terbuka dan itu bisa tumbuh. Saya akan coba pakai metode itu. Jadi ini biji dari anggrek itu biasanya bentuknya beda-beda ya. Ada yang dendrobium tidak terlalu panjang seperti ini, kecil. Ada yang panjang seperti ini, ada juga yang lebih kecil. Jadi seperti itu. Dan ini kalau sudah cukup tua, itu bisa disemai. Saya tidak tahu apakah ini sudah cukup tua untuk disemai karena kemarin tanamannya itu daunnya agak kuning, jadi saya langsung potong. Tapi kita akan lihat di dalamnya apakah dia sudah dalam bentuk serbuk atau belum. Ini coba akan saya cuci dulu ya, biji anggreknya. Supaya steril aja ya. Saya gunakan sedikit sabun. Saya pakai kapas untuk mengeringkan.
Ini adalah media yang coba akan saya pakai. Di sini ada sabut kelapa dan di bawahnya ada cacahan pakis dan arang. Di sini menghindari media ini terjangkit penyakit, saya akan coba kasih antiseptik. Di sini saya sudah siapkan antiseptik, saya pakai Dettol dengan campuran air. Saya akan siramkan ke dalam media ini. Di sini saya cuman pakai pisau biasa. Dan ini tadi saya sudah disterilkan dan ini saya akan sterilkan pisaunya dengan alkohol. Kita ambil kapas. Kemudian kita pakai alkohol. Ini saya pakai alkohol yang 70% ya. Dan ini adalah biji anggrek yang akan saya belah. Kita coba lihat isinya. Ini seperti ini, seperti serabut seperti ini. Sepertinya ini belum cukup tua untuk disemai ya. Bentuknya seperti serat-serat begini, tapi coba akan saya semai karena biasanya dia dalam bentuk serbuk. Oke. Saya akan masukkan ke sini.
saya buka biji anggrek bulan, biasanya anggrek dendrobium, biasanya dia serbuk. Cuman saya nggak tahu apakah untuk anggrek bulan seperti ini atau bijinya ini terlalu muda. Mungkin sepertinya bijinya terlalu muda. Ini adalah penampakan setelah saya semai di media ini. Kita tunggu berapa lama dia bisa tumbuh atau malah mati sama sekali, karena biji anggrek ini sepertinya masih muda, tapi dia sudah ada serat-seratnya. Ya, kita lihat saja, mungkin 2 atau 3 minggu lagi. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye bye. Saya akan taruh di tempat yang teduh supaya saya bisa kontrol, dan juga untuk penyiramannya supaya kalau taruh di luar, apalagi sekarang musim hujan, saya takutnya nanti dia terlalu basah. Jadi saya taruh dia di dalam rumah.